Selamat siang, saya berkunjung. Ini saya lagi berkunjung di sebuah makanan itu pangsit. Ini sangat ramai sekali nih, tempatnya sangat strategis di tengah-tengah sawah, berada di Desa Tapang, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ikuti perjalanan saya. Ini makanannya. Assalamualaikum, Mbak. Dikenalan, Mbak. Dari mana, Mbak? Dari Rengel, Pak. Rengel. Oh iya, saya juga Rengel, Mbak. Rengel mana, Pak? Saya apa? Baratnya Polsek Rengel. Mbaknya? Saya mana, Mas? Banjaragung. Banjaragung. Oh iya. Sering ke tempat sini, Mbak? Enggak sih. Oh, barusan ini ya? Enggak sih. Oh, enggak. Ya pernah itu, Mbak. Gimana rasanya, Pak? Ini tadi, Mbak. Di pangsit. Enak. Ya? Mantap. Alhamdulillah. Monggo, Pak, dilanjut. Nah, ini lagi sama Mbak-mbaknya ini. Boleh kenalan, Mbak? Mbaknya dari mana? Sampai Poan. Poan. Oh iya. Poan ya. Sama Mbak saya. Ya Allah. Mbaknya sering apa? Mbaknya beli vaksin di sini. Sering. Gimana rasanya, Mbak? Alhamdulillah enak. Enak sekali ya. Bisa dari yang lain. Iya. Ini minumannya sama itu apa? Bisa Mbak ya. Tempatnya satu bis di belakang ini sawah. Sawah ada juga ya. Panen. Ya juga sampai Mbak ya. Ya nanti masuk komen saya Mbak ya. Maaf. Ayah. Ya minta doanya dan semuanya Mbak ya. Makasih. Monggo dilanjut, Mbak. Nggih. Assalamualaikum, Bu. Nah, ini sini kan. Kali ini. Oh, ini. Selamat, Mbak. Apa ini, Mbak? Sekian. Oh, alhamdulillah. Sampai, Mbak. Asli mana, Mbak? Iya, gitu saja. Oh, dapur itu. Apa, Mbak? Apa, Mbak? Apa, Mbak? Apa, Mbak? Apa, Mbak? Apa, Mbak? Ini Mbak yang jualan minumannya. Es degan. Itu satu gelas berapa, Mbak? 5.000. Satu hari habis berapa apa? Kelapa muda. Ya pasti Mbak. Ya. Banyak ya. Alhamdulillah, Mbak, ya disyukuri, Mbak, ya sampai cukup gitu, Mbak. Maaf nanti masuk ke konten saya. Cukup jalan, Mbak. Maaf, Mbak, satu dulu. Assalamualaikum. Ini sahabat bursa ini pengunjungnya sangat ramai sekali. Dari situ ada pegunungan yang sering saya review itu pegunungannya di apa Pembungsai itu. Dari sini jaraknya dari rumah saya itu sekitar kurang lebih 15 kilo. Itu jarak lokasi warung sini sudah betul saya maksud saya. Pegunungan sangat tinggi sekali itu Batu Kapur. Ini pegunungnya banyak sekali, ramai. Ya, saya intip masuk ke warung. Bentar, bentar. Nih saya kesini lagi. Nah ini sama mbak-mbaknya. Assalamualaikum mbak, nyuwun sewu mbak ya. Ini saya review mbak, saya vlog. Mbaknya lagi makan apa? Mie mbak. Udah ya. Lama mbak di sini? Baru. Baru. Mau maaf mbak ya, kenalan dulu. Saya boleh kenalan mbak? Nah ini saya Budi mbak dari Rengel. Mbaknya dari mana? Soko. Soko, oh ya. Sama mbak ya. Ya siapa? Tetangga. Ya. Mbaknya Soko, saya Rengel. Tetangga. Kecamatan mbak ya. Sering lama mbak makan di sini? Lama? Udah lama? Baru? Ya. Baru ke sini gitu ya? Atau ya, pernah? Dari kakak. Oh dari kakak. Ya. Gimana rasanya mbak? Mantap. Oh ya alhamdulillah mbak. Dinikmati mbak ya. Oh, mantap sekali. Mbak, gak apa mbak sini mbak. Mbaknya satunya malu ini. Dan ini warganya mbak ya?
atau teman? Oh, keluarga. Oke. Okay. Makasih, Mbak, nggih. Monggo dilanjut. Assalamualaikum. Jangan lupa doanya, Mbak, ya, di konten saya. Amin. Amin, ya, Pak. Amin. Channel saya Setiawan, Mbak. Makasih, Mbak. Assalamualaikum. Nah, ini saya langsung ke penjualnya. Ya, sayang. Langsung ke penjualnya. Ini istri saya dan anak saya. Siap, monggo, sayang. Nah, itu. Ini pengunjungnya ramai sekali, alhamdulillah. Ini tempatnya sangat sederhana, nyaman, sejuk, pakai AC alami ini. Nah, ini. Pakai AC alami, nah itu bapaknya itu. Ayo, potong, pakai ini. Tak ngomongin bapak ini. Bentar, Pak. Nih. Nah, ini sangat ramai sekali. Tempatnya sangat sederhana, ya ini. Ini sahabat, selesai. Oh, nggih, Bu. Bentar, Pak, nggih. Dap, nggih. Itu ibunya melayani pelanggan, pembeli. Pengunjungnya keluar masuk. Masuk lagi itu lah, itu pelanggan lagi, alhamdulillah keluar masuk. Tuh kan, sukses selalu bapak jualan. Amin, amin, amin. Itu bapaknya ngelayani pembeli mie ayam atau mie pitik. Istilahnya mie pitik, bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini mie ayam, sahabat bisa ini. Saya tuh mas, pakai baju merah itu, dari lengan juga itu, tetangga ini, tetangga Pak. Iya. Ini putrinya mas? Iya. Oh iya, cantik sekali mas. Doakan semoga menjadi anak soleha. Amin, amin, jerbal, amin. Ini mbaknya. Nyuruh saya mbak, dari mana mbak? Mbaknya ini. Mbak, nyuruh saya mbak. Nanti masuk konten saya mbak, gak sama lu mbak ya. Di channel saya, Budi Setiawan mbak. Di YouTube ya, mbaknya malu, ya. Mohon maaf mbak, nyuruh saya mbak. Ini pelanggannya masuk lagi nih, keluar masuk. Monggo, Mbak, pinarak, Mbak. Bu, monggo. Pinarak, monggo, pinarak. Nah, pelanggan baru lagi keluar masuk. Alhamdulillah. Ini sangat ramai sekali tempatnya. Apa sederhana, tapi pelanggannya alhamdulillah banyak ini. Sampai bapaknya kewalahan istilah ini. Ya saya Pak nggih. Ya saya bilang apa bincang-bincang sama bapak. Kali Pak Sinten iki? Pak Sunarko. Pak Sunarko. Sudah lama Pak jualan mie ayam? 15 tahun. 15 tahun alhamdulillah. Lama banget tak ya? Oh iya. Ini asli mana Pak? Asli Tapang. Tapang sini Pak ya? Oh iya. Ini resepnya apa kok rumawi banget Pak? Resepnya. Iya. Doa dan usaha. Betul, amin, amin. Siap bapak. Nggih. Tiap hari itu habis berapa kilo pak minyak? 150 kilo porsi. Oh porsi, alhamdulillah pak. Iya, itu satu porsi berapa pak harganya? 10.000. Dikalikan 100 orang berarti pendapatan satu hari 1 juta pak ya. Alhamdulillah, disyukuri pak. Nggih. Alhamdulillah. Dalam? Alhamdulillah. Aku doakan semoga bersih bu. Ya, amin, amin, ya rabbal alamin. Kali Bu Sinten nih, istrinya bapak tadi. Oh, Bu Lina Daryanti. Namanya sangat cantik sekali bu. Ya ini. Ya ini seperti ibunya cantik namanya. Alhamdulillah bu ya, disyukuri. Ya. Sama ya. Iya bentar sayang, ini putri saya ini.
dan istri saya. Oke, monggo. Ini ibunya tadi sama bapaknya, keluarga yang lagi datang, lagi pesan, duduk di luar. Cuaca cerah Pak ya, alhamdulillah, dan udara segar Pak ya. Cuma saya upah, kalau mempertahankan konten pulau. Kali Pak Sinten Pak, yang saya Pak Susilo. Dari mana Pak Susilo? Tapang sini. Tapang sini. Saya Budi Setiawan Pak, saking Rengel, baratnya Polsek Rengel Pak. Minta supportnya Pak ya, dan doanya. Di channel saya Budi Setiawan, semoga kita semua panitia selalu dan panjang umur. Biasanya saya konten di Bungsei Pak, promosikan teman-teman Bungsei. Tiga kecamatan, Rengel, Grabakan, dan Soko. Ini alhamdulillah anak saya dapat apa info dari teman-temannya, katanya apa mie di sini sangat ramai dan enak dan murah. Makanya saya coba, mau saya intip dan saya konten. Ya semoga sahabat-sahabat saya bisa mampir ke sini. Amin, amin, amin. Ini istrinya aku ya, Pak. Istrinya nih. Oke, kali Ibu Sinten? Bu Naib. Maif. Oh ya, ini putrinya Bu ya. Ya aku doakan semoga menjadi anak solehah. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Pak. Monggo saya ngintip di dalam lagi. Ini sangat ramai sekali di tengah sawah, warung tengah sawah mie ayam. Mie ayam warung tengah sawah. Sederhana sekali, harga relatif murah tapi enak. Silakan yang mau mampir ke sini, ini juga melayani pesanan Pak ya. Oke Pak, melayani pesanan nih. Oke Pak. Nah ini melayani pesanan. Ini nomor teleponnya bapaknya yang jualan mie tadi. Melayani pesanan. Nah ini sahabat buka. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau makan dulu, mau dicicipin. Ini kuahnya dulu, ini sambel, saya itu suka yang pedas. Sendok. Ini kecap. Mau makan, saus. Nah, ini minuman saya itu suka apa teh hangat. Kopi. Mama ajak ke sini tuh tahu dari temennya. Tempatnya enak, sederhana, ramai. Lihat pemandangan depan belakang itu sawah, tengah sawah sini. Tengah sawah. Ini warungnya Bapak Susilo, warung mie murah. Pak Narto. Ini saya apa? Makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sahabat Bursa kalau mampir langsung ke sini. Alhamdulillah, mantap pertama. Terima kasih sahabat Bursen dan terima kasih Pak Narto, saya diizinkan untuk apa shooting apa ini jualannya mie. Aku doakan semoga terjual laris dan manis, dan aku doakan semoga keluarga Farida selalu dan panjang umur dan dimudahkan dan dibarokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan cukup sekian dari saya kawan, mohon maaf kalau ada kata-kata kurang sopan di hati kalian semua. Saya mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.